Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview atau memberikan informasi tentang salah satu pilihan multivitamin yang bisa teman-teman gunakan ketika menyusui. Nah, bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, ketika menyusui, maka ibu yang sedang menyusui juga perlu suplemen kalsium. Nah, hal ini digunakan karena dalam proses menyusui tentunya dibutuhkan kalsium dan juga untuk mencegah pengeroposan tulang pada ibu yang sedang menyusui. Nah, di sini saya merekomendasikan salah satu multivitamin atau suplemen Biokal 95 ini. Ini bisa teman-teman gunakan ketika menyusui sebagai multivitamin kalsium tambahan. Jika teman-teman tidak suka mengkonsumsi susu, meminum susu, maka suplemen ini bisa teman-teman gunakan ketika menyusui untuk memenuhi suplementasi dari kalsium. Nah, obat ini teman-teman bisa konsumsi satu kali sehari dan bisa teman-teman gunakan selama teman-teman menyusui untuk memenuhi kebutuhan kalsium ya teman-teman. Dosis penggunaannya satu kali sehari, bisa teman-teman gunakan sebelum makan atau setelah makan, tidak masalah. Nah, obat ini sebaiknya juga tidak dikonsumsi bersamaan dengan serat atau buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, bisa diberikan jarak sekitar 1 jam dan jangan digunakan bersamaan karena mengurangi penyerapan dari obat ini ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bisa membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.